Hai semua, gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Di videoku kali ini aku bikin video unboxing lagi guys. Nah, unboxing kali ini berbeda dari unboxing yang biasanya, karena kali ini aku bikin unboxing yang versi snack berhadiah guys. Nah, berhadiah apa nih kira-kira? Nah, ayo, bisa ada yang tebak gak? Jangan lupa tonton sampai habis ya guys. Dan ini dia setelah aku susun. Dan sayangnya ini kenapa ada satu yang kempes, coba. Aku enggak merhatiin banget sih tadi pas sampainya gitu, pas aku bongkar, dan ternyata emang ada satu yang kempes. Ini entah kenapa ya. Aku juga lupa apa karena aku cutternya yang terlalu ganas gitu. Ini tuh yang lain masih pada gemoy-gemoy gitu, gembul-gembul. Tapi cuma satu, tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa ya, kita skip aja. Kalau yang aku lihat dari ulasan produk ini, banyak banget yang dapat uang kayak 20.000, 10.000 atau enggak 2.000, tapi ya rezeki mah kita nggak ada yang tahu ya guys. Maka dari itu ya jangan terlalu banyak berharap. Jadi sebelum kita buka ini bungkusan yang pertama, langsung aku buka aja, baca bismillah dulu ya guys. Kita lihat dulu apakah kita seberuntung mereka. Waduh, aku gemeteran ini. Ya ampun, dapat berapa ya? Ada nggak ya? Aku takut kosong guys, takut jong. Wah, nggak ada nih. Aduh, kok nggak ada sih guys? Coba kita perulukin aja gitu. Wah guys, lihat, ada plastik keberuntungan di sana. Wah guys, wah ini benar sih. Ini dia guys, ini dia yang kita cari, yang kita pengenin ini guys. Nah oke, kita dapat satu ya guys. Nah bingung aku naruhnya di mana. Nah ini nih, lihat ini dia untuk si snacknya. Aku cobain satu ya guys. Tuh, ini tuh beneran enak banget rasanya tuh. Ini cocok banget sih guys buat cemilan gitu, cemilan kalian dikala gabut, dikala kalian lagi pengen nyemil gitu. Oh ya, by the way guys, kalau misalkan ada suara berisik di rumah aku tuh mohon maaf banget, karena emang di rumah aku lagi pada kurang sehat gitu. Oh ya, ini tuh kayak gini ya guys, untuk dibungkusin uangnya gitu. Bingung nih aku mau ditaruh di mana ya bagusnya ya. Ya udah deh, aku taruh di taruh di mana ya? Di sana aja deh. Ya udah, lanjut kita ke snack kedua ya guys. Coba kita buka dulu ini snacknya. Bakal dapet nggak ya? Semoga kita beruntung guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ayo, ada lagi plastiknya, mana ini? Aduh, jangan-jangan kosong nih. Aduh, mana ya guys? Ada nggak? Aduh, ih ada guys, ada. Yeay, ada, ketemu. Yeay, aku seneng banget sumpah, ini beneran ada ya guys. Jadi snack ini tuh beneran enggak ngebohong dia, atau enggak kosong. Jadi aku udah dapat dua, yay. Nah lanjut, ini aku buka lagi snack yang ketiga ya. Yay, aku seneng banget nih, masih semangat banget karena udah dapat dua. Nah, waduh, udah nongol gitu guys. Waduh, yay, dapet kan yang ketiga, berhasil ya guys, sukses pokoknya. Kita lanjut lagi deh ya, ini perulukan lagi, siapa tahu masih ada yang nempil gitu guys. Dan ternyata nggak ada, ya udahlah ya, kita kumpulin lagi. Lanjut lagi, kita buka snack ke selanjutnya deh. Selanjutnya nih, aku masih semangat nih guys, bukanya harus semangat karena ada hasil uang. Nah ini dia, langsung nemu guys, karena mudah banget dia pakai plastik. Nah tuh dia untuk snacknya, kita
sisihin lagi aja ya guys. Kita hanya mencari uangnya saja. enggak gitu kok. Ini karena seru-seruan aja ya guys. Sumpah sih, ini tuh snack yang bikin happy banget. Karena apa? Karena ya bisa nyari uang juga gitu loh guys. Udah nyari uang, iya gitu. Karena kan berhadiah uang tunai gitu guys. Dan ini berhadiah uang tunai real ya guys. Tuh kan tuh aku dapat lagi. Ini aku kumpulin aja dulu kali ya. Aku kumpulin nanti di akhir baru deh baru deh dibukain maksudnya gitu. Nah, ini aku buka lagi ya guys. Ini sumpah sih guys, seru banget. Seru deh buka-buka kayak gini. Ada rasa campur deg diktuknya gitu loh guys. Coba kita cek lagi ini ada apa. Yeay, bener kan ada lagi guys. Ini tuh aduh, langsung ada loh guys. Ini namanya video tentang mencari bungkusan keramat. Aduh, kok bungkusan keramat sih, ya kan beneran bungkusan keberuntungan gitu. Nah, ini dia nih, udah lumayan banyak, jadi aku kuadahin aja nih guys ya, biar lebih mudah juga kan. Lanjut lagi nih, aku pengen buru-buru beres ini nih, karena aku udah gak sabar nanti kita hasilnya dapat berapa nih. Nah, ini bungkusan selanjutnya ya, tuh aku buka lagi bungkusan selanjutnya. Mudah-mudahan dari semua snacknya nggak ada yang zonk ya guys, karena kalau zonk bener-beneran sedih banget sih aku gitu. Nah, kok ini kok kayak, oh ada guys, ada dong, yay ada. Nah, langsung aku cemplungin aja deh biar cepet ya. Lanjut aku buka lagi. Semoga ada. Mana aku nggak ada. Yeay, ada yeay. Oke, langsung aku cemplungin lagi deh. Yang ini aku perlukin lagi. Mau aku kumpulin lagi. Terus lanjut lagi nih. Ya. Snack selanjutnya. Yuk, bismillah, mudah-mudahan dapat lagi keberuntungan kita. Coba, yey, itu kan langsung turun nih bungkusan keramatnya nih ya. Langsung kita iniin lagi, lihat lagi ya kan, siapa tahu gitu guys. Satu snack tuh dapat dua gitu kan, siapa tahu ya kan, kita juga nggak tahu gitu. Wih, ini mah langsung kelihatan loh guys tuh. Pasti nanti ada yang tanya, kepurulukan itu apa? Purulukan itu tuh bahasa Sunda sayangku. Bahasa Indonesianya apa ya? Kayaknya sih dituang sih. Iya, dituang ya. Dituangin gitu ke wadah guys. Wah, ini dapat lagi bener kan? Bingkisan keramatnya, bungkusan keramatnya maksudku, dapat lagi nih. Wah, aku makin semangat membuka semuanya. Yuk lagi buka yang ini deh. Duh, makin jauh nih karena makin sedikit, tambah lama nih. Makin sedikit padahal aku lagi seru-serunya ini. Aduh, wih, langsung ketemu guys dengan mudah sekali bungkusan keramatnya. Tidak malu-malu dia, sudah tidak malu-malu ya guys. Pas awal-awal mereka masih malu-malu buat menampakin diri, tapi sekarang udah, waduh tuh kan, udah gak malu-malu lagi kan, baru juga diomongin dan ternyata sudah benar tidak malu-malu lagi. Mereka udah nggak izin lagi guys, karena udah terbiasa ya. Apa sih, aku makin lama makin nggak jelas, maaf ya guys. Nah, lanjutin lagi aja deh.
Udah, intinya mah kita lanjutin tuh, apakah ketemu bingkisan keramatnya. Wih, ada lagi nih guys. Yeay, makin semangat kita mencari cuannya, cuan-cuan. Udah. Nah, ini kita lanjut lagi. Ya lupa, ini disimpan dulu karena kalau nggak penuh banget. Buka, di sini ada apa enggak? Mari kita lihat. Tadi kayak ada yang ini. Kayak ada yang lewat sih. Mana ya tadi? Ya gak sih, ada yang lihat enggak kalian? Maaf, itu ring light-ku jatuh, mohon maaf ya guys. Aduh, tadi mana ya? Perasaan tadi ada, serius. Pasti kalian ada yang lihat enggak tadi itu? Tuh kok enggak ada tapi. Tuh, enggak ada tapi guys. Apa beneran kosong ya? Tuh, coba bentar-bentar aku sedikit-sedikit coba. Ada enggak ya? Tuh kan bener kan, aku tadi lihat ada. Tuh, bener kan? Keselip gitu guys. Aduh, yang ini kayaknya malu-malu banget sih. Yang ini coba ya, kita periksa apakah masih ada keberuntungan kita. Coba kita cek pelan-pelan deh purukinnya ya guys, jangan kayak tadi gitu karena nggak kelihatan. Dan yang ini bener kan kelihatan. Yay, dapat lagi. Oke, kita kumpulin sisa sedikit lagi. Waduh, snacknya tinggal sisa berapa nih? Kita tinggal 4 lagi guys. Yuk semangat, yuk dikit lagi, yuk kita buka semuanya. Kita dapat berapa? Aku penasaran banget soalnya dari tadi belum dihitung. Coba ini dapat nggak ya? Coba bismillah deh. Ih, dapat guys. Yay, dapat guys. Ayo lanjut lagi. Yuk, semangat yuk. Nah, ini 3 lagi nih guys. 2 lagi yang itu dan aku buka yang ini ya. Yuk, bismillah. Semoga dapat ya. Jangan ada yang jong please. Karena aku bakal sedih banget, sedih. Sedih sama snack ini, pokoknya aku sedih parah. Mana coba? Ada enggak sih? Yah. Serius. Serius ini enggak ada, ha? Terus tadi ada yang lihat enggak? Kalian ada yang lihat enggak coba? Tapi enggak ada, serius tuh. Yah, benar kan? Ini snack pertama yang isinya jong, guys. Jahat. Jahat banget ini snacknya. Ya udah enggak apa-apa. Yuk, semangat. 2 lagi kan. 2 lagi harus ada, enggak mau tahu. Yey, benar. Ada. Ada lagi, guys. Seneng banget sih, beneran seneng banget semuanya gitu. Aku beli 20 piece ada semua isinya, nggak ada satu gitu. Sejauh ini yang jong baru satu ya guys. Dan ini dia snack terakhir yang aku punya. Nah, kira-kira dapat nggak ya guys? Aku takut nih. Wah, dapat guys. Serius nih dapat. Yeay. Nah, akhirnya akhir yang sangat baik banget karena akhirnya dapat juga kan, guys. Nah, ini dia snack-snack yang udah aku kumpulin dari tadi kan aku unboxing, aku kumpulin di wadah kerupuk kayak gini. Ya, kira-kira satu ember gini lah, guys. Ini kira-kira bakal muat banget ke persediaan stok cemilan aku sih guys, untuk beberapa minggu mungkin ya ke depan, karena sumpah ini banyak banget dan aku juga nggak nyangka bakal sebanyak ini. Sumpah guys, di snack itu tuh isinya banyak guys ternyata ya. Ini tuh selain emang snacknya berhadiah uang, dia juga snacknya juga enak guys. Nah, ini dia nih hasil dari ngumpulin uang guys. Aduh, kumpulin uang deh jadinya. Nah, langsung aja deh aku bukain. Nah, di sini aku percepat ya guys biar kalian nggak bosen. Ini karena plastiknya kekecilan dan tangan aku nggak masuk gitu guys,
Jadi aku mau pakai gunting aja supaya lebih cepet. Dan isinya yang pertama ini 2000 ya guys. Nah kita simpen dulu. Nah ini aku geser dulu. Nah ini dia 2000 pertama kita. Yeay. Nah lanjut ke plastik kedua. Nah ini tangan aku udah mulai licin ya guys. Sumpah ini tuh susah banget buat buka si plastik ini. Gak tahu ya kenapa, apa tangan aku kegedean entah gimana, apa emang aku pengen cepet juga kan guys. Nah ini dia 2000 kedua. Yeay. Alhamdulillah guys, cikinya berhadiah uang semua ya. Ya walaupun apa ya, walaupun gak se apa ya, gak sesuai ekspektasi aku. Dan ini sih parah banget, ini parah banget, uang yang udah gak bisa dipakai. Nah ini nih kenapa sih gitu, uang yang udah gak bisa dipakai tapi masih tetap dimasukin gitu sama pabriknya. Duh sayang banget kan kalau kayak gitu robek gitu kan, beneran gak bisa dipakai kan uangnya. Aduh sayang banget sih. Nah ini lanjut aja, mudah-mudahan aja ya guys kedepannya udah gak ada yang sobek lagi, karena sayang banget ya gak sih 2000 gitu jadi gak bisa dipakai. Ya udah deh kita lanjut aja, lanjut, aku masih semangat-semangatnya nih buat buka dari si plastik-plastik keberuntungan ini. Waduh. Nah lanjut aja, aku langsung buat ngebuka-bukain pakai gunting ya guys, biar aku lebih cepet juga ngeguntingnya. Nah ini rada susah ya guys, karena tangan aku bener-bener selicin itu guys. Nah ini aku pakai tisu dulu tangan aku supaya nggak terlalu licin ya, karena kan emang dari si snacknya juga kan. Ya oke kita bukain aja. Nah 2000 lagi. Yay. Kayaknya banyakan 2000 deh dapetnya, tapi nggak apa-apa guys, kan namanya juga kan iseng-iseng berhadiah ya gak sih. Jangan terlalu berekspektasi tinggi. Waduh. Ya kan kalau aku lihat di ulasannya tuh banyak banget kan yang dapat kayak 20.000, 50, 100 mungkin ya. Terus juga di foto produknya juga kayak meyakinkan banget gitu buat kita dapat kayak gitu. Ada yang gambar emas gitu kan, emas batangan, tapi ya udahlah ya guys, jangan terlalu ini. Ya intinya harus selalu bersyukur guys, apa yang kita dapat harus selalu bersyukur. Jangan pernah apa ya? Ya pokoknya mah kayak gitulah. Aduh, bijak banget ya kayaknya aku. Ya pokoknya apapun yang hasil yang aku dapat hari ini, aku bersyukur banget guys. Walaupun hasilnya ya segini gitu, tapi benar-benar seneng banget karena bukanya itu penuh perjuangan. Tapi serius guys,
buat buka-bukain si snacknya itu benar-benar penuh deg-degan banget, terus juga penuh tantangan. Pokoknya kalian mesti cobain, guys. Kalian mesti cobain beli produk ini. Nah, untuk linknya nanti aku sertain linknya di bio aku di bawah ya, guys. Nanti di kolom deskripsi, maksudnya di kolom deskripsi aku bakal cantumin link produknya. Kalian bisa klik di sana. Nah, di situ juga tempat aku beli si snack ini ya, guys. Dan gak nyangka banget ternyata ada nyelip di sini 5 ribuan. Alhamdulillah, senang banget, guys. Oke, sekarang ini dia hasilnya. Alhamdulillah, aku dapat segini banyaknya, guys, dari snack zaman now. Yay. Seneng banget, guys. Nah, tapi ini aku masih nyesek sih. Ini 2000-nya enggak bisa dipakai karena sobek banget, guys. Beneran enggak bisa dipakai. Udahlah ya. Kita sisihin. Di sini aku mau hitung dulu 2000-annya, ada 1 2 3 6000 7000 8000 9000 10 12 14 ini baru 14000 ya. 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 38.000, guys. Yeay, alhamdulillah banget hasilnya. Ini dia hasilnya, 38.000 ya, guys. Hasil yang aku dapetin dari snack ini, guys. Yeay, alhamdulillah banget. Wah, senengnya seneng parah sih, guys. Ini aku dapet 38.000. Yeay. Nah, gimana nih menurut kalian, worth it gak sih sama hasil yang aku dapat? Kalian bisa tulis kolom komentar, atau kalian udah ada nih yang pernah coba beli snack ini. Coba dong kalian bisa share pengalaman kalian, dan kalian bisa ngumpulin berapa duit gitu di kolom komentar di bawah ya, guys. Oke, sekian dulu untuk videoku kali ini. Buat kalian yang belum subscribe di channel aku, jangan lupa buat klik tombol dulu subscribe-nya buat yang belum, dan buat yang udah, makasih banyak ya, guys. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye, guys.